Dalam hadis lain Nabi kata siapa dia menyakiti jiran tetangga, orang ni tempat duduk dia dalam neraka. Ha tu bukan biasa tu. Neraka tak masuk syurga, tak bau syurga orang menyakiti jiran. Ha ni nak royak. Sebab hamba nak royak ni bukan kena dak. Ya orang kita tak hari. Ha tak tahu tu tak tahu ni. Ha tak tahu kata bahaya sampai tarung ni masuk dalam neraka tak tahu. Ha tak tahu ni dia nyanyuk kau kan. Orang pegang kambing lepas makan anak kayu orang kat tepi rumah. Anak bunga demo, anak kapur tu kat wih kambing. Habis licing makan. Bagai-bagai dalam raga mutu berah tadi ya habis. Klik nak ada dengan lobok tanah di kambing ni mutu habis licing. Dia beli semula pula. Tu dah tuai kambing masuk neraka. Kalla bal tuhibbun al-ajilah. Watadharun al-akhirah. Wujuhi. Kalau kita tawak baik kepada jireh, mung ninggak perangah huduh sungguh. Tu panggil perangah huduh. Nasabah ke orang tepi pagar mu nyawak nyanyu. Ada gamak ke pelepoh nyu hok jatuh. Hok apa ni hok tadi ribut ter tak pe dapat rumah mu datang mu ambil laca lai pagar dia. Ada gamak mu. Ha. Panggil perangah tak molek. Maka perangai moleknya jaga jiran tu. Jangan menyakiti, jangan buat dia sakit hati. Ikut gapo-gapo. Dalam hadis lain Nabi kata siapa dia menyakiti jiran tetangga, orang ni tempat duduk dia dalam neraka. Ha tu bukan biasa tu. Neraka tak masuk syurga, tak bau syurga orang menyakiti jiran. Ha ni nak royak. Sebab hamba nak royak ni bukan kena dak. Ya orang kita tak hari. Kau tak tahu tu tak tahu ni. Kau tak tahu kata bahaya sampai tarung ni masuk dalam neraka tak tahu. Kau tak tahu ni dia nyanyuk kau kan. Moga dia tepi pagar mah kita ya. Dia sesak. Dia tak lawan orang. Kita hok kedebel ngok wak gawi dia ikut waktu tembo dah. Ada gapo tak hiro. Oh, kadang-kadang dalam dia dekat dengan jamai tai itu. Dekat dengan dapur kita. Dapur kita tu ada berlakon. Bilik mandi, jamai. Jamai pula dapur, tak ada serok, lampu tahu. Duk lilih, taik tu baik. Dia tidur malam-malam kau. Ha, duk serok, taik kita. Sakit hidung, wak. Dia nak royak, kita tak hirap. Kau dia sesak. Tu nak royak banyak ke kita. Duk, itu. Oh. Tua pun bukan tak tahu, awak tak tahu. Berasa kau tak apa, neraka. Banyak sekali, ingat boleh. Banyak neraka. Kita gapo kata sambil dengan jerem menyusah hati dia. Kita minta maaf dia, kita pergi dia itu. Ha ni noyak tu. Ha ni jerem noyak. Apatah lagi kita perok serati. Serati kita lah, kita berok dapat tangga dia. Ingat tuai serati masuk neraka. Mereka dia kata tak apalah serati berok lah. Mungkin tak ada kapal. Nah, tak apa. Orang perok kambing lepas. Orang perok kambing lepas. Makan anak kayu orang kat tepi rumah. Anak bunga demo, anak kapal tu kat wih kambing. Kambing pia ni, kambing emba. Berapa beranak? Dulu lapel dan tinggal ni. Mampu dua ekor ni katak demo. Tak kata kena kau pukul 2 malam duk berderak aku dapat tangguh ke. Duduk. Habis licing makan. Bagai-bagai dalam raga mutu berah tadi ya habis. Klik nak ada dengan lobok tanah di kambing ni mutu habis licing. Dia beli semula pula. Tu dah tuai kambing masuk neraka. Ha, tu nak royak. Pak kita tak hari ni lepas. Orang dia royak neraka lepas. Juga makan neraka-neraka ni bubu kacang. Nah, juga makan neraka-neraka ni kedai kopi bagali. Ha ni nak ya. Ni orang tak jeliru masuk ke dalam hati sesama Islam. Tak leh. Tu nak ya tu. Fal yuhsin ila jarihi. Maka hendak buat baiklah kepada jirannya. Jaga. Ha kena jaga ingat molek. Lagi mesti diri esok ni kena beringat juga. Orang ada diri yang tu lah. Kerana diri yang bahu.
Kita duk perailah rumah kita lapai butik patemah. Allah bau wak-wak. Dia tepi rumah kita ya. Ketuk berbunyi rumah dia. Dia dengar, weh, sakit hidung lah. Dia tak ada jari susah. Dia tak ada sebatas. Waris tak ada, ada duit. Nak makan ada duit, beli. Beli pula pun cari yang pecah-pecah ya. Tak ada beli yang molek-molek mahal. Dia kata, buat apa ya? Okay? Dah. Amun nak kelihatan buat puluk. Puluk beli setengah kilo ya dia. Tak ada duit banyak-banyak. Kita ni duk wak-wak-wak-wak duk dalek mah kita. Duk perat dia. Masa kita cekoh makan tak bahagi ke dia. Ingat neraka pun, neraka. Kerana dia duk telak air liu banyak hari dah. Dengan sebab dia mu cepedak mu naka mu. Ni nak ayak tu benda menyakit tijir ni. Hari kita belah tu kena Allah juga ke dia boleh sulah dua. Jangan duk ganggah buat kita saja. Hanin cara nak ayak. Allah ke dia kalau buat puluk pun boleh lah makuk. Puluk ambil sate, sate mentah bu. Peru sakal di atas tu, cetik sulah. Halo anak gi Allah ha ni dia ni bagi dia puluk dia ni. Dia pun tak apa dah alhamdulillah puak puak ke dia. Allah 3-4 orang semaku buat dia. Orang susah. Tu nak ayat kata. Kita ni ke Allah. Ustaz dia. Allah Mekah ni dia. Oh, hatu balik. Hatu sedap menang lagi dia. Allah, hatu belah dia. Berauh. Allah. Tahu dem kulit. Dia pun jengok, tengok. Allah, besarnya paksa. Siapa lu lutut paksa. Dia duduk terliur. Kata bagi dia siap kita. Ha, tu menyakiti tu. Tu menyakiti ni ayat. Bukan kata menyakiti ni gedung maki tak payah rumah dia dah. Hak tu pun menyakiti juga. Gitu kata huduh tak payah dia. Dungi payah huduh. Puak-puak tak ada otak. Puak-puak tak ada otak buatmu ni. Pasal bengong buatmu. Ha, tu je lah dan kerja dah. Jangan. Ni, kita akan ngaji ni. Hari ni, pengajian kita ni terjemuh kepada sulukiah kita. Pada PA perangai kita. Nak ubah. Siapa dia ada perangai lagu ni, royak-royak lah. Kata neraka. Mu jangan buat sesedakmu. Ni? Mu jangan buat sesedakmu. Kata aku ikut ku. Jangan. Aku takut bau ngaji dia tak ikut ku. Tak ikut mu. Duk tamu. Aku rasa neraka kerana mu. Kerana aku buat huduh ke mu. Ni. Ha ni jirai tetangga no, ya. Nah, lo ni. Ha tu. Motel tak apa. Kita gemik lepas pagar kita tak. Ia tak nampak. Ia tak bahu motel. Tu nak no, ya tu. Mereka tu nak petangga kita. Motel tu tiga pohon tu. Weh, luyuk. Dia duk cokok. Tak serami dia tengok motel kita. Kita pun tak nak kata. Hei, gaik motel. Nak no, makan ke? Dah, kedeku. Tidak. Dia ni kata leh air dia. Gi ke kedai beli sekilo dua kilo. Serta pun pergi beli. Hak wah hitam tak laku dah. Ayat pakai hak tu adik, anak-anak beranak dia. Allah kita duduk merah. Acik luruh. Kalau mak tak butir tu kat keling pun tak. Kau duduk lurus situ lah. Ha ni ayat tu. Ingat. Tu duduk royak kata di akhirat esok. Hadis lain ambo baca. Nabi royak tekoh bakik di padang mahsyar kudung. Kudung. Belum nak masuk neraka dia kudung dulu. Kudung bila tekoh bakik di padang mahsyar. Ni orang nyakit tijirah ni. Kudung tu ya golek. Orang berjalan tak ada kaki. Tangi tak ada dua belah. Kaki tak ada dua belah. Ni orang nyakit tijirah. Nabi royak. Bila tu tekoh bakik di padang mahsyar. Maka ia guling. Nabi kata-kata, wa masiruhum ilan nar. Perjalanan mereka itu ke neraka. Ini jireh. Capok jireh. Ah, capok jireh. Ingat molek. Takut sekali buku jireh ni.